Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan LED notifikasi di HP Poco X5 5G. Nah, LED notifikasi yang dimaksud itu seperti ini teman-teman. Ketika ada notifikasi masuk seperti ini. Nah, di bagian samping dari layar HP Poco X5 5G saya aktif lampu notifikasi yang berwarna biru. Bagaimana cara mengaktifkan LED notifikasi seperti yang ada di HP Poco X5 5G saya ini? Caranya silahkan teman-teman masuk ke setelan seperti ini. Selanjutnya di setelan silahkan teman-teman scroll sedikit dan kemudian di sini ada yang namanya tampilan selalu aktif dan layar kunci. Nah, di sini kita ketuk dan masuk ke tampilan selalu aktif dan layar kunci. Nah, selanjutnya di tampilan selalu aktif dan layar kunci ini, di sini ada yang namanya efek notifikasi. Dan di HP Poco X5 5G saya, untuk statusnya dia adalah animasi. Sehingga ketika ada notifikasi masuk seperti yang tadi di awal video, akan aktif lampu LED notifikasinya. Karena saya memilih LED notifikasi seperti ini, kita ketuk. Nah, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya, misalnya di HP Poco X5 teman-teman dia statusnya seperti ini, maka tidak akan ada lampu LED notifikasi yang aktif saat ada notifikasi masuk. Nah, kita tinggal pilih saja di bagian sini. Ini ada 3 pilihan LED notifikasi ya teman-teman. Yang pertama berwarna biru, jadi saat ada notifikasi masuk, ketika kita pilih yang berwarna biru, dia akan aktif seperti ini. Nah, dia akan menyala di pinggirannya berwarna biru. Kalau kita pilih yang warna merah seperti ini, maka dia akan seperti ini saat ada notifikasi masuk. Dan kita juga bisa pilih yang cahaya bintang seperti ini. Nah, saat ada notifikasi masuk, dia akan menjadi menyala seperti ini. Nah, di sini saya akan pilih yang berwarna biru saja. Dan untuk menyimpan pengaturan ini, kita tinggal kembali. Nah, maka dengan demikian, dengan diaktifkannya efek notifikasi di HP Poco X5 5G kita, saat ada notifikasi masuk dan HP Poco X5 5G kita dalam keadaan terkunci, maka dia akan menyala seperti di awal video ya tadi. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengaktifkan LED notifikasi di HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.